November insya Allah weddingnya. Tapi Novembernya insya Allah fix sih. Nah, kalau tunangan resminya kayaknya keluarga dekat aja, tapi yang open public yang resepsi. Dari sekarang udah mental sih udah. Cuman kan aku punya dream wedding. Dream wedding itu artinya bukan berarti harus gimana, tapi ada spesifikasi hal-hal yang aku mau itu bisa diwujudkan pas weddingku. Nah itu baru bisa terwujudnya di November itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.